Cantik ini warna oranye. Oke, teman-teman. Sekarang di hadapan kita ada durian paling kecil. Dan mungkin ini merupakan salah satu jenis durian yang bisa dikatakan terkecil juga di dunia. Tuh. Ukurannya seperti bola pingpong. Nih, ada yang lebih kecil lagi daripada bola pingpong. Seperti kelereng. Nih. Kita akan buka yang besar ini aja dulu. Jadi disimpan di sini pun dikocek muat nih durian nih. Kita mau lihat bagaimanakah penampakan duriannya. Ini sayang yang jatuh udah lama, kita akan buka yang jatuh baru aja dulu. Nih, jadi warnanya oranye. Ini dia. Ini. Cantiknya warna oranye. Apakah bisa dimakan? Kantunya. Kantu pekawai. Aromanya harum, guys. Jadi durian apa namanya nih? Kecil-kecil gini nih. Kecil banget. Kita akan rasa. Ini teman-teman, penampakan durian terkecil di Kalimantan nih, kita nemu yang baru. Jadi nggak tahu juga nih jenis, termasuk jenis apa. Jadi teman-teman yang tahu silahkan komen di kolom komentar. Penampakan buahnya kecil sekali. Yang seperti ini. Nah, tuh. Jadi kalau nimpak kepala pun nih aman mah kepala nih. Nah, paling benjol ya. Tuh. Paling manis. Unik sekali tuh. Kita mau coba makannya nanti. Oke, teman-teman. Kita mau coba icip-icip durian yang mungil ini. Mungkin bijinya ditelan pun aman. Dari aromanya harum sekali. Super legit. Ini enak banget. Biji hitam, kecil. Dan paling pekat ya, paling legit ya. Berlemak, manis. Enak banget. Kecil-kecil tapi enak nih. Cuma satu. Oke, teman, ini dia. Wow, cantik sekali. Ukurannya kecil, tapi cabai rawit. Nih, durian paling kecil. Paling legit. Diikuti kempes. Ini enak. Jadi serasa kita makan buah lai seperti itu. Buah lai yang matang ya, yang manis, legit. Dan ada berlemak seperti itu. Super joss. Kita mau cari lagi di bawahnya, mudah-mudahan masih dapat banyak kita.